Borak santai. Weh, budak-budak tu tiap betul main hujan-hujan boyan. Weh, kau tengok weh, budak-budak nak masalah tu ha. Tak, tak. Assalamualaikum. Kau menangkan kita pakai baju t-shirt yang sama. Sila datang ke Pulau Pinang, naik peri ayang yang tenang. Kan? Cukup beza dia mencari bapa dengan anak lah. We represent the brand finish. Kita tiga hari ni kan. Lalu, so we're gonna do both in English and also in Malay, so our viewers can have more understanding in both languages. Hi, tua. Wah, hari ni dia bully saya lah guys. Dia bully saya lah, Masya Allah. Kata Teacher Hadi kan, cakap orang suruh terapung, suruh terapung. Tapi okey kan, boleh kan. So okey, hari ni dia punya purpose ke? Okey, satu, first dah lama follow Teacher Hadi. So hari ni dia nak jumpa dia in person. Tengok dia bukan orang cakap nak bertarung kan. Dia ni orang cakap dia, kita saja kenal. Jumpa fellow swimmer pun semua. Macam saya, it's more of a recreational punya swimmer. When I say recreational, ada orang dia more on stamina, dia akan swim apa semua, more on cardio. Macam saya lebih kepada art, macam lebih kepada santai, recreation. So you have to determine yourself, kena ke mana cakap eh, anda kena tahu anda bagi section mana, sama ada nak jadi swimmer yang untuk rekreasi, yang gedi-gedi-gedi kita dalam air ke, atau you nak jadi hardcore swimmer yang orang cakap pergi balik, pergi balik, pergi balik, you cakap dia dah macam ikan kena tuba kan. So, it's up to you guys to actually decide. For me, I'm more of a recreational, dan Abang Hadi dia more of a hardcore punya swimmer. Tapi hardcore dia pun dia semua berenang depan rumah je tengok. Saya lebih kepada ajar orang lah sebenarnya. Kita ajar orang yang from daripada tak tahu berenang kepada boleh berenang. Lepas dia dah boleh berenang, nanti mungkin dia boleh jadi orang kata atlet negara ke pada masa akan datang, untuk dia more training lagi untuk jadi lebih baik kan. So daripada zero, dan kalau dia dah okey nanti, mana tahu satu hari nanti dia memegang medal Malaysia ni. Dan insyaAllah lah, tak berapa lama lagi kita akan buat kejutan lah, insyaAllah. So anyway, sebelum tu kalau korang nak di antara apa produk finish, sama ada boleh contact saya gunakan code saya Melayu 2022, atau boleh guna Abang Hadi punya. Abang Hadi pakai apa? Teacher Hadi. Teacher Hadi. Apa ada orang-orang finish lah. So barang-barang finish lah. Barang-barang finish ni dia ada banyak. You nak pin ke, you nak goggle ke, nak apa ke, kain batik tak ada lah. Kita tak ada jual kain batik. Kain batik tu boleh pergi online Shopee apa semua. Tapi mainly on swimming apparel dengan equipment. So goggle, pin apa semua. So you can get that also shop for you lah. Saya bawa Abang Hadi ke PJ Pump ni sebenarnya bukan nak ragging dia. Bukan nak bully dia. Ada lah sikit. Dalam hati tu mula datang macam, mak tengok sikit. Bagus mana memang ni kan. Memang lebih kan. Terapung kan. So hari ni saya cakap dia, budi dia just okay. Hari ni orang cakap over monopin experience. So selama ni Abang Hadi tengok dia ada try juga swim dengan monopin ikan nemo dia. Saya pun agak tergelak jugalah. Itu je. Tak ada. Yang gurau je bang. So hari ni saya nak macam okey bang. Sebab saya recreational swimmer. So saya nak Abang Hadi sendiri try hari ni more of a different type of monopin yang ada dekat dalam pasaran. Dalam dan luar negara. Kita start off. Ini apa tu kan? Ini live tu kan? Rekod. Okay, hari ni pelajaran pertama. Konon-konon nak guna pin ni. Tapi korang ni nama dia Linda Monopin. Tapi sayangnya kaki orang tu tak muat. Besar orang lah kan? Kita kaki gegel. Besar sangat kakinya. So kaki ni okay. Nanti saya tunjukkan benda ni. Sepatutnya nak suruh dia try guna ni. Sekejap pandang sana, sekejap pandang ni kan. Tak apa. So sepatutnya nak guna monopin ni. Ini adalah daripada plastik, daripada Linden monopin, daripada body glove. So actually kalau nak comparekan dengan silikon monopin ni, adalah lebih orang cakap untuk speed. Ringan. Dan dia terapung. Dia boleh pegang sini. Cuma dengan Abang Hadi dia tak dapat try hari ni sebab kaki dia besar. So korang tahu kan, petanda orang kaki besar ni apa benda kan? Berenang laju.
So satu pin yang dia cuba hari ni, agak berat. Agak berat. Ini dia kata berat. Okeylah, bolehlah berat. So okey, ni daripada mobil white silicone monopin. Okey. Sebab orang panggil monopin sebab dia satu. Dia opening dia satu apa, cantum tu. So mono. Macam kena ikat kaki. Kalau bifin tu dia separate eh. So korang nak tahu bifin dengan monofin. So this so, bifin ni, bifin ni dia macam ni lah. Bifin macam tu. Dia boleh macam ni. Monofin ni macam ni. Okay. Tapi kalau yang panjang tu, itu more on leader fin. More on apa tu, free diving banyak pakai ni juga. So banyak kategori fin sebenarnya. So hari ni kita sentuh monofin silikon. So hari ni Abang Hati dapat try silikon monofin. Okay, Abang Adi, komen sikit. Okay, so saya rasa dia agak berat jugalah compare dengan yang tadi tu. Okay, so mula-mula sebenarnya Tuan Melayu ni Dia dah kata setkan otak saya tau. Dia dah rasa macam, ya hari ni saya bawa fin yang berat katanya 15 kilo. Uish, saya rasa macam, macam mana nak berenang dengan 15 kilo ni? Tapi bila sampai-sampai saya tengok, memang berat juga. Tapi rupanya ketiga-tiga ni kalau dicantumkan memanglah dia dapat 15 kilo. Tapi ini satu pun agak berat juga. Dan kalau korang nak tahu, benda ni kalau dia kat dalam air dia tak tengapur tau. Hari tu yang saya pakai yang benda apa? Yang la ilaha illallah. Yang Nemo tu lah, yang kau bahan Nemo tu. Itu kalau saya steady, dia akan tergapung dia tu. Yang ini bila kita stay protein, dia akan tarik ke bawah. Saya dah hold nafas, tapi dia tenggelam. Bahan ni kalau tak ada water confidence yang bagus guys, memang sakit kau pakai benda ni. Satu lagi mungkin bagi saya, kaki saya besar sangat kot. Dia walaupun dia silikon, dia rasa sakit. Tapi untuk off speed dan orang kata dia punya pergerakan kat dalam air, Masya Allah, berbeza lah dengan yang saya pakai hari itu. Sebab hari itu dia cenderung kepada terapung. So bila kita nak angkat dalam air, Dia kan terapung, dia susah lah. So kaki terjongkit je lah. Tapi kalau benda ni dia dekat dalam air, dia akan ikut kita punya badan kita. Tapi saya tak adalah pandai sangat macam Abang Melayu. So anyway, okey lah. Tu sebenarnya okay, dia dalam berat ni dalam kurang 2 kg, 2 ke 3 kg. So dia betul macam Abang Adi cakap, dia banyak flow movement body kita, silikon monofin. So ni tadi dia try, nanti boleh tengok footage depan ni. Thank you.
Institute 2, Part 2. Don't forget to subscribe.